aku sekarang lagi ikutan yang lagi viral nih ya teman-teman ya. Ini dia Migos Pepper yang ada di Alfamart ya nih ya. Migos Pepper ini ada 3 rasa, yaitu ini spicy beef mushroom, yang ini rasa creamy kari lontong, sama yang ini rasa mie goreng Indonesia ya. Ini rasa original ya yang ini ya. Jadi ini ada 3 rasa. Ada 3 rasa Migos Pepper. Kita cobain ya. Ini not suitable for children ya, tapi ini anakku mau coba juga katanya ya. Kita beli 2 aja ya. Satu buat aku, yang ini yang spicy beef mushroom, sama yang original. Kalau yang kari enggak terlalu doyan rasanya ya. Kita beli. Capsus ini harganya ya. Di Alfamart. Ini bumbunya yang pedas itu ya. Ini lebih.
baca rasa kayak tapi ada ini aku buka ini ya. Ini yang terakhir. Ya. Yang kuning berarti yang pedas. Pedas. Ini apa? Itu bumbunya. Kayak bumbunya kayak garam. Iya, bumbu asinnya. Ini garnisnya. Kamu gak pakai bumbu yang pedas, mamanya pakai bumbu yang pedas. Jadi ini yang pedas. Oh ini nih. Pedas. Ih, pedas dong ini berarti. Bukan, jangan, itu harusnya dimasak.
lagi dong makan nanti. Enggak ya? Coba ya, Bu. Hari ini apa sih makan kalau ini harus dibakar dulu. Bisa dulu ini. Enggak. Asap tempong aja. Mau masak lagi. Tapi enggak ada yang sama. Ada. Enggak apa-apa. Coba kita lihat. Enak enggak? Ini bener. Ini bawang goreng. Oh iya bener berarti. Lu karnisnya ini berarti. Apaan? Baru ini udah langsung? Pedes banget, Nak. Katanya mau nyobain. Buat Nak, minum mana? Oke, kita cobain. Kalau kering nggak terlalu deh. Udah nyonyot. Enak tau? Coba ya. Coba aja. Kita coba yang ini. Nih, cobain. Berdiri dah. Cobain ya. Puter. Mam, boleh enggak piringnya ke situ? Entar aja. Nih, entar aja. Cobain ya. Tidak disarankan untuk anak-anak. Cuman yang ini rasanya yang kuning ini harusnya yang bumbunya banyakin ya. Kayak gitu. Asin. Coba ini ya. Coba ini. Semangat ini banget. Yang enggak ini enggak bisa. Semangat ini juga. Masa sih? Ya. Ini yang black pepper ya. Pedesnya, wow. Tapi lebih enak. Kalau menurut saya ini yang lebih enak yang warna biru ya. Yang ini ya lebih enak. Jadi teman-teman kalau beli yang spicy beef mushroom lebih enak, garnishnya juga lebih enak. Mam, buat mama. Nanti ada. Yang ini lebih enak. Kesadarannya.
pedesnya. Wah, memang pedes. Papan pertama kan rasa pedes. Wah, ingus. Nyerah semuanya. Every day call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, y'all. There's a reason, though. Ups and downs, just like every different season. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yeah. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. I never stop unless I can swap. All the bad feel good in my head. So I'ma fake it till I make it. Bisa di toleransi.
Oke teman-teman, semoga review dari Ciani ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Oke teman-teman, tadi habis makan Migos Pepper ya. Padahal Ciani Pik ini biasanya kalau makan pedas itu kuat ya, tapi yang Migos Pepper ini benar-benar enggak kuat ya, benar-benar udah makan cuman separuh. Nanti besok aku jaga toko, perut mules. Aduh. Mau kemana cari toilet di mana ya kan? Jadi ya sudahlah, karena enggak kuat, benar-benar aku enggak kuat untuk makan Migos Pepper ini. Setelah makan Migos Pepper tuh rasanya bibir nih masih terasa panas banget ya. Ini Pocari Sweat abis sampeannya. Sampai aku minum bolak-balik rasanya. Aduh, bener-bener Migos Pepper gila. Pedes banget. Cobain deh teman-teman. Teman-teman yang suka pedes tuh ya, cobain tuh ya Migos Pepper ya. Tunjukin raut wajahnya ketika makan Migos Pepper. Wah, rasanya kita mau menyemburkan api di mulutnya. Wah, bener-bener pedes banget. Ini bibir masih terasa banget ya. Ini udah cuci mulut, udah minum gelas air putih, udah 3 gelas sama Pocari Sweat. Padahal aku suka makan pedes. Aku biasanya 10 lombok pedes ini, 10 lombok itu kuat. Tapi untuk Migos Pepper aku gak kuat banget. Dia itu pedesnya tuh di lidah gitu ya. Di lidah, di mulut tuh rasanya tuh panas banget tuh ya, bener-bener. Teman-teman yang bisa cobain, keren banget, abisin ya 2 bungkus Migos Pepper. Oke, jangan satu ya, kalau satu mah rasanya bisa kalau satu ya, tapi cuman 2 ya, challenge dari Ciani Pik. Oke, bye bye. Dan semua teman-teman yang lain ya, cobain deh Migos Pepper 2 bungkus sekali makan, bisa atau enggak. Oke, challenge buat teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya. Oke, kalau Ciani Pik udah gak sanggup rasanya. Gak sanggup soalnya. Nyerah semuanya. Daripada perut sakit, besok kita kerja gak bisa karena kena perutnya mulus. Ya kan? Oke, gak sanggup soalnya. Siapa yang sanggup?